Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Dan hari ini kita sambung lagi cerita benar dan agak menyeramkan juga yang berlaku pada ibu saya di waktu tinggal di Cerok Pai Dalam, yang mana waktu itu di waktu maghrib biasanya akan melihat-lihat kambing masuk reban dan sebagainya. Secara tiba-tiba ibu saya ternampak seorang makcik yang memakai telekong, tapi makcik itu sangat pendiam dan lalu di bawah rampaian kain. Tapi yang peliknya, makcik ini kakinya tak jejak ke tanah di waktu maghrib. Jadi ibu saya ni memang tak pernah tengok ada perempuan tua yang datang ke rumah pada waktu maghrib, seperti sesuatu yang ganjil berlaku pada petang itu. Seorang perempuan tua lalu di bawah ampayan kain dan dia punya kaki tak jejak ke tanah, dan dia punya pergerakannya sangat cepat dan meleret sampai ke paya, ke arah paya. Ibu saya memang dah tahu ini bukan seorang manusia, ini mungkin jin ataupun yang melalui kawasan waktu senja. Sebab itulah di waktu senja anak-anak tidak dibenarkan bermain di luar kerana akan berjumpa dengan macam-macam makhluk yang ada di sekitar rumah kita. Kena tutup pintu dan sebagainya supaya tidak bertemu dengan perkara-perkara sebegini. Kesimpulannya, hati-hatilah di waktu maghrib dan tutuplah pintu supaya tidak masuk oleh makhluk-makhluk yang luar. Sekian, assalamualaikum.